Karena kita masangnya di besi hollow ini cukup keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada pekerjaan pemasangan kamera CCTV. Nah, ini ada dua buah kamera CCTV. Pertama ini kamera outdoor, kemudian ini kamera indoor. Ini masing-masing sama-sama 4 megapiksel. Ini mereknya Hikvision. Dan untuk kamera indoor mereknya Hikvision juga. Nah, rencananya kamera ini akan kita pasang di sini. Di sini. Itu ada kabel, kabel LAN. Nanti kita akan pasang konektornya juga. Nah, kamera outdoornya kita pasang di sini karena ini kan area luar, luar ruangan gitu ya. Jadi kalau hujan dia akan kena kamera. Nah, kebetulan kamera ini waterproof, tahan terhadap cuaca gitu. Maksudnya tahan terhadap hujan dan panas. Kalau kena hujan dia tahan juga, ini nggak ada masalah ini. Nah, kita akan pasang di sini. Kita pasang di sini, lalu selanjutnya kita akan pasang konektor RJ45 nya ini. Baru kita sambungkan ke konektornya. Nah, kemudian untuk kamera indoor kita akan pasang di sana itu. Di dalam kita akan pasang di sini untuk kamera indoor. Jadi kamera ini akan mengcover area sini. Jadi di sini kan banyak barang. Jadi siapa yang keluar masuk ngambil barang akan terpantau oleh kamera di sini. Oke, kita pasang dulu. Kita pasang dulu. Kebetulan kita ada bawa bor baterai. Kemudian kita ada bawa ini satu lagi. Jadi untuk masang kamera ini kan itu dipasang di hollow besi. Jadi kita pakai bot skrup yang bisa untuk ngebor sekalian ya. Tapi ada yang lebih kecil juga sih. Ini ada kita bawa lebih kecil juga. Sebenarnya untuk baut baja ringan sih kita pakai. Oke, kita pasang dulu. Nah, ini di sini tinggal kita pasang baut. Sama di sini pasang bautnya. Kita akan pasang dulu. Untuk baut yang ketiga, skrup yang ketiga kita pasang lagi. Kita pasang dulu. Karena kita masangnya di besi hollow ini cukup keras ya. Sudah terpasang. Cukup kuat. Nanti kita baru akan pasang ini konektornya. Konektornya kita akan pasang. Kita pasang.
kamera ID untuk 4 megapiksel merek Vision.